Jadi selepas Rasulullah wafat, cincin ini seolah-olah jadi warisan dalam pemerintahan dan pengurusan. Lepas Rasulullah wafat pun, Sayyidina Abu Bakar masih menggunakan cincin ini sebagai cop mohor. Wafat Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman pun masih lagi menggunakan cincin yang sama sebagai cop mohor. Dan wafat Sayyidina Umar masih lagi digunakan pada zaman Sayyidina Uthman. Cuma yang jadi permasalahan di hujung-hujung pemerintahan Sayyidina Uthman, cincin ini, peristiwa sejarah, telah terjatuh ke dalam satu perigi yang disebut perigi aris. Cincin itu jatuh dalam perigi aris. Setelah dicari 3 hari, masih belum berjumpa. Lalu berakhirlah, tamatlah riwayat kisah cincin Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia lagi penuh barakah ini, kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi ini di dewan yang mulia. Tiada lain dan tiada tujuan, masing-masing hendaklah memasang dan memasak niat keikhlasan semata-mata menuntut ilmu dan pengetahuan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing jiwa-jiwa dan hati-hati kita ke arah petunjuk kebenaran. Dan moga-moga Allah senantiasa menurunkan rahmah dan barakahnya kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini, terima kasih pendahuluan saya kepada akhi pengerusi majlis, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin-muslimat yang dirahmati sekalian. Mohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama besar, tuan-tuan guru, ahli-ahli akademik yang mana mungkin mereka jauh mendahului saya dari sudut ilmu dan pengetahuan. Jadi sebagai insan yang kerdil di hadapan ni, bukan nak mengajak tuan-tuan pada pagi ini, tapi membincangkan ilmu dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak bawa dan saya kongsi dengan tuan-tuan adalah perkara yang paling penting dan asas yang dilakukan oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai ataupun usai daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Yang kita nak cerita pagi ni bukan perjanjian Hudaibiyah, tetapi apa yang berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Tetapi kelas paling awal, kita akan menggamit sedikit memori yang berlaku ketika perjanjian Hudaibiyah.
yang berlaku pada tahun 6 Hijrah, yang mana asalnya Rasulullah dan para sahabat telah keluar daripada bumi Madinah semata-mata untuk menziarahi bumi Mekah yang sudah lama ditinggalkan dan dirindui oleh Rasulullah dan sahabat. Di samping satu niat yang lain, iaitu untuk melakukan umrah. Jadi ziarah Rasulullah dan umrah Rasulullah ini terhalang kerana Rasulullah tidak dibenarkan masuk ke dalam bumi Mekah oleh golongan-golongan elit dan golongan-golongan pembesar Mekah pada masa itu. Tetapi apapun, kebaikan yang didapati oleh Rasulullah dan sahabat ialah terhasilnya perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya yang kita sebut sebagai satu perjanjian, bai'ah. Dalam sejarah disebut sebagai bai'atul ridwan. Juga terjadi ekoran daripada peristiwa ini. Apapun, secara sepintas lalu saya nak bangkitkan kembali tentang isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Antara empat perkara asas, empat perkara pokok yang terjadi, difahami bersama antara Rasulullah dan kafir-kafir musyrikin Mekah ialah yang pertama. Dalam isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kota Mekah pada tahun tersebut. Rasulullah tak diberi keizinan untuk masuk ke dalam kota Mekah pada tahun tersebut. Tetapi Rasulullah diizinkan masuk pada tahun yang berikutnya. Tahun depan Rasulullah boleh datang bersama sahabat-sahabat beliau untuk masuk dalam Mekah dan melakukan ibadah umrah. Itu pun dia punya time limitation. 3 hari sahaja dibenarkan Rasulullah masuk ke dalam bumi Mekah. Dan Rasulullah juga dibenarkan untuk membawa pedang. Pedang yang dimaksudkan di sini ialah pedang yang menjadi sekadar untuk pertahanan diri. Di sisi orang-orang Arab, pedang bentuk ini dimaksudkan ialah pedang yang berada di dalam sarungnya. Maksudnya pedang yang digunakan untuk tujuan dalam perjalanan yang aman. Itu yang pertama. Perjanjian yang kedua ialah memberikan hak kemerdekaan kepada seluruh bangsa Arab pada ketika itu. Bukanlah maksud kemerdekaan di sini, sebelum ni mereka ni tak merdeka, tak. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini, kebebasan untuk mana-mana golongan, kabilah ataupun suku Arab mengikat perjanjian dengan mana-mana kumpulan yang mereka sukai. Sebagai contoh, sekiranya ada suku-suku tertentu atau kabilah-kabilah tertentu yang nak mengikat perjanjian dengan orang Islam, orang-orang kafir musyrikin Mekah tak boleh halang. Begitu juga sebaliknya, mana-mana suku atau kabilah Arab yang nak mengikat perjanjian dengan kafir musyrikin Mekah, orang Islam pun tak boleh nak menghalangnya. Sebagai contoh, selepas perjanjian ini, Bani Khuza'ah telah mengikat perjanjian dengan sahabat-sahabat Muslim yang lain. Manakala kabilah Bani Bakar mengikat perjanjian dengan kafir musyrikin Mekah. Jadi siapa-siapa pun tak boleh nak menghalang mana-mana suku atau kabilah Arab nak mengikat perjanjian di antara keduanya. Dan yang ketiga ialah mana-mana Muslim ataupun kafir musyrikin Mekah dan sekutu-sekutu yang bersekutu dan bergabung dengan mereka dilarang untuk berperang, dengan kata lain gencatan senjata, selama 10 tahun. Jadi dalam apa-apa isu tak boleh berperang, gencatan senjata 10 tahun. Dan yang terakhir inilah yang banyak dipersoalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang mana lebih dia punya advantage kepada kafir musyrikin Mekah, iaitu mana-mana Muslim
merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang mana mereka ni sekiranya ada di kalangan yang baru nak memeluk ataupun mengikuti Islam. Dia ni daripada belah kafir musyrikin Mekah, tetapi sekiranya mereka ni nak masuk atau memeluk Islam, mereka harus dikembalikan semula kepada kafir musyrikin di Mekah. Jadi kalau mereka nak masuk, mereka harus dikembalikan semula. Manakala sahabat-sahabat Muslim ni sekiranya mereka ni nak menukar agama, konon-kononnya kalau mereka nak murtad dan pergi kepada pihak kafir musyrikin Mekah, kafir musyrikin Mekah tidak perlu mengembalikan sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam berat sebelah lah kan? Nampak macam berat sebelah. Tetapi Rasulullah pada masa itu amat-amat meyakini bahawa tidak ada di kalangan sahabatnya yang mungkin akan bertukar arah ataupun dengan bahasa lain murtad pada waktu itu. Dan ini berlaku sejurus selepas sesuatu yang amat-amat kita kata memeranjatkan. Sebab surat ini ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada berlaku beberapa kekecohan sebenarnya semasa nak menulis surat ini, kerana ada beberapa orang daripada pemimpin kafir musyrikin Mekah yang tak mau menggunakan terma-terma yang diharuskan oleh Rasulullah dalam isi-isi perjanjian surat tersebut. Apapun, surat ini, perjanjian ini setelah selesai diperhatikan oleh beberapa orang sahabat dan ada beberapa wakil daripada pihak mereka. Antara contoh yang jadi wakil penelitian kepada perjanjian ini, empat sahabat besar itulah, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan ada lagi empat orang sahabat, iaitu Abdul Rahman bin Auf, antara penyaksi kepada isi surat ini. Abdullah bin Suhail bin Amir juga penyaksi kepada surat ini. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berada di tempat kejadian. Muhammad bin Maslamah juga berada di sana. Ni adalah antara wakil-wakil pihak Muslim. Manakala tiga terbesar yang diwakili oleh kaum musyrikin Mekah ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian ada Mikras bin Hafs. Kemudian ada Huwaitib bin Abdul Uzza. Ni antara tokoh-tokoh mereka. Jadi selesai saja isi surat ini, berlaku sesuatu perkara yang memeranjatkan. Kerana salah seorang daripada anak pembesar Mekah, iaitu Suhail bin Amir. Suhail bin Amir ni salah satu nama yang dianggap pembesar Mekah. Tiba-tiba anak dia datang menghadap Rasulullah dalam keadaan tangannya yang terikat, iaitu Abu Jandal. Sebenarnya Abu Jandal ni dia duduk di Mekah, dia dah berminat nak masuk kepada Islam dan ada riwayat sebut dia dah memang Islam. Tetapi kerana keislamannya ni dia diberkas, dia dibelenggu oleh bapaknya, tak mau keluar. Jadi lepas perjanjian ni dia pi keluar menyatakan keislaman dia dan dia nak dibawa oleh Rasulullah ni nak balik ke Madinah. Kalau boleh, dia itulah harapan dia, dia nak bersama. Sebab abang dia, salah seorang penyaksi surat tadi, saya sebut nama Abdullah bin Suhail bin Amir, tu abang dia. Yang ni adik dia Abu Jandal, nama betul dia ialah Ash bin Suhail bin Amir. Jadi dia nak menyertai abang dia. Tetapi akibat perjanjian ni, tengok isi poin nombor 4 tadi, mana-mana yang nak mengikuti Islam, tak boleh, dia kena kembalikan semula kepada mereka. Jadi akibat daripada tu, Suhail ni dia tampak anak dia depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tampak anak dia Abu Jandal ni. Jadi dia sebut kepada Nabi dengan nada sinis dan perli, "Wahai Muhammad, ini adalah buah dan hasil pertama daripada perjanjian kita pada hari ini." Maksud poin dia tertuju pada nombor 4 tadi. Jadi Rasulullah ni mendoakan kepada
Abu Jandal tadi ataupun Aish supaya dia bersabar dan meneguhkan pendirian dia. Mudah-mudahan di masa akan datang Allah memberikan ataupun melorongkan kelapangan dan kemudahan dia untuk bersama dengan sahabat Muslim yang lain. Lalu dia bawa semula ke bumi Mekah. Itu antara rentetan-rentetan peristiwa yang berlaku dalam isi-isi perjanjian, isi-isi peristiwa dalam perjanjian Hudaibiyah. Tetapi selang 3 minggu, yang ni poin yang saya nak bicarakan pada pagi ini. Selepas 3 minggu selesai dan habis perjanjian Hudaibiyah, otomatiknya Rasulullah dan para sahabat mula kembali ke bumi, ke bumi Madinah. Dan sepanjang nak kembali semula ke bumi Madinah ni, ada di kalangan sahabat-sahabat yang memang masih bergelora dalam hati masing-masing, iaitu ketidakpuasan hati tentang poin nombor 4 tadi. Lebih-lebih lagi yang berlaku di hadapan mereka isu Abu Jandal tadi. Jadi Rasulullah amat benar-benar memahami persoalan ini dan dia bukan memandang ringan apa yang tersimpan di dalam hati sahabat-sahabat. Dan ketika dalam perjalanan pulanmu memang ada sebahagian wahyu yang turun kepada Rasulullah dan Rasulullah terus membacakan kepada sekalian para-para sahabat tadi. Bila sampai di Madinah, Rasulullah mula memikirkan suatu perkara yang lebih besar. Apa yang ingin dimaksudkan dan diandaikan oleh Rasulullah perkara yang lebih besar? Pertama, dalam pandangan Rasulullah, musuh Islam yang pertama-tama sekali, maksudnya awal-awal Rasulullah menyeru dan mendakwahkan Islam ini, yang paling awal dan pertama menentang ialah golongan kafir-kafir musyrikin di Mekah. Dan inilah penentang yang paling kuat pun di kalangan paganisme, penyembah-penyembah berhala pada masa itu. Tetapi bagi pendirian Rasulullah, walaupun mereka adalah merupakan penentang yang pertama dan yang paling kuat, tetapi kerana pointed nombor 3 tadi, iaitu apa-apapun yang berlaku tidak boleh terjadi peperangan dan pertumpahan darah untuk tempoh selama 10 tahun. Maksudnya buat apa pun tidak ada gangguan lagi. Jadi untuk sementara waktu tempoh yang panjang ini, bagaimana Rasulullah nak menguruskannya dengan baik? Manakala dari sudut yang kedua, yang tu musuh di luar kota Madinah, bagaimana musuh yang berada di dalam kota Madinah, terutama 3 suku Yahudi yang terbesar? Bagaimana pula bentuk ancaman-ancaman ini, adakah sudah selesai atau sebaliknya? Kita juga tahu dan sedia maklum dalam sejarah ada 3 suku Yahudi yang terbesar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Tetapi yang berlakunya perjanjian Hudaibiyah sudah sampai fasa tahun ke-6 Hijrah. Ini tahun ke-6 Hijrah punya cerita. Sedangkan Bani Qainuqa sudah diusir dan dihalau seawal 2 Hijrah lagi. Bani Qainuqa sudah diusir dan dihalau pada tahun yang ke-2 Hijrah. Mereka menuju ke Wadil Qura buat sementara, kemudian mereka menuju ke Azri'at, kemudian ada sebahagian pi ke Khaybar. Kemudian pada tahun yang ke-4 Hijrah, di sini ada perselisihan daripada ulama. Saya sebut pandangan yang pertama tentang Yahudi Bani Nadir. Tokoh antara tabi'in yang besar Imam Ibn Shihab Az-Zuhri mengatakan pengusiran dan penghalauan Yahudi Bani Nadir berlaku juga tahun 2 Hijrah. Tetapi sebahagian besar ulama-ulama sirah dan sejarah lain mengatakan hal ini berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Apapun, Yahudi Bani Nadir juga sudah diselesaikan. Mereka juga dihalau. Dan ramai pemimpin-pemimpin utama mereka, terutama Huyai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, Azal bin Samwal, sudah berhijrah ke Khaybar. Yang tinggal cuma Yahudi Bani Quraizah. Tetapi mereka juga sudah disettlekan pada tahun sebelum Hudaibiyah, iaitu tahun ke-5 Hijrah, usai selepas peperangan Ahzab.
Yang semalam saya sudah ceritakan, habis hari ini perang Ahzab, hari ini juga Rasulullah diperintahkan supaya memerangi Bani Quraizah. Ada satu dialog selepas Rasulullah balik daripada perang Ahzab, Rasulullah baru letakkan senjata, letakkan pedang baginda dan kelengkapan-kelengkapan perang. Salah seorang isteri Rasulullah datang membasuh rambut Rasulullah, badan Rasulullah dan kaki Rasulullah. Tiba-tiba rumah Rasulullah didatangi tetamu, seorang penunggang kuda putih dalam keadaan dia ni seolah-olah baru balik daripada medan perang, rambut yang kusut, badan yang berdebu. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Awaqad wada'ta as-silah ya Muhammad?" Adakah sekarang ni kamu sudah meletakkan senjata kamu wahai Muhammad? Sedangkan Rasulullah baru balik daripada medan Ahzab. Naam, ya. Wallahi, lelaki itu kata, ma wada'atil malaikatu silah ba'du. Sampai saat ini para malaikat Allah belum meletakkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'atil an. Dan para malaikat Allah sampai saat ini masih belum kembali ke tempat asal mereka. Illa min talabil kaum. Kecuali sekarang ini mereka sedang mencari satu kaum. Inna Allaha azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila bani Quraizah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla memerintahkan engkau wahai Muhammad berangkat segera ke perkampungan Bani Quraizah. Fa inni amidul lahum famuzalzilul lahum. Sesungguhnya akulah yang akan melengah-lengahkan dan menggoncang-goncangkan mereka. Siapa lelaki itu? Itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang menyampaikan wahyu supaya Rasulullah berangkat ke medan di Bani Quraizah. Dan tu pun dah disettlekan pada tahun yang kelima hijrah dengan pembunuhan beramai-ramai antara 600 hingga 700 orang lelaki mereka. Ada yang meletakkan jumlah yang lebih besar, 800 hingga 900, tapi kebanyakan sirah menyebut 600 hingga 700. Mereka semua ni dihukum di dalam satu lubang yang dalam digali oleh para sahabat, dipancung beramai-ramai. Termasuklah Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraizah, kemudian Azal bin Samwal dan beberapa orang yang lain. Jadi semua tu dihukum. Perempuan mereka ditawan. Cuma satu orang perempuan saja yang dibunuh pada hari tersebut, iaitu Nabatah bin Hakim Al-Qurdi. Itu pun bukan sebab apa. Sebab dia telah membunuh salah seorang sahabat Nabi, Khulaid bin Suad. Pada hari nak keluar beramai-ramai daripada benteng mereka tu, dia punya kesempatan bunuh seorang sahabat, Khulaid bin Suad. Jadi dia satu-satunya wanita Yahudi yang dihukum bunuh pada hari itu. Bukan bermaksud hukum manatah dia tu sekali dengan lelaki tu, tapi sebab dia bunuh sahabat tadi. Okey. Kembali kepada peristiwa tadi, maksudnya hak dalaman internal pun dah settle, eksternal pun sementara 10 tahun, okey. Cuma ada sikit-sikit, siapa lagi pengganggu di Madinah selain daripada Yahudi? Kaum munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kan? Baik. Sekarang ni yang Rasulullah nampak, Islam ini perlu disebar luaskan, bukan setakat di kalangan bangsa-bangsa Arab sahaja. Dengan lebih tepat, bukan hanya dikembangbiakkan Islam ini sekadar di kawasan apa yang disebut sebagai Hijaz. Jadi Islam ini perlu dikembangkan kepada umat-umat dan bangsa lain, memandangkan dia sudah berada pada puncak dan kemuliaan dia. Maksud Rasulullah, Rasulullah nak mengirimkan dakwah ataupun surat-surat melalui sahabat kepada raja-raja, kaisar-kaisar ataupun Kisra, amir-amir dan pemerintah yang berada di luar Jazirah Arab. Sebab antaranya Rasulullah ni diutuskan bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk sekadar bangsa Arab, tetapi sebagai rahmatan
lil alamin, iaitu rahmat kepada sekalian alam. Jadi dah sampai masa Rasulullah menyampaikan dakwah ini kepada golongan-golongan ataupun kaum-kaum bangsa-bangsa di luar kelompok Arab. Jadi atas dasar hal tersebut, Rasulullah juga membimbangi satu perkara. Sebab isu yang nombor 4 pada perjanjian Hudaibiyah tu seolah-olah masih lagi bergelora. Yang Rasulullah bimbang, sekiranya Rasulullah nak hantar surat ni, takut ada sebahagian sahabat yang tak mau pi hantar surat ni. Yang tak mau pi hantar surat ni. Atas dasar itu, Rasulullah panggil para sahabat-sahabat tertentu. Rasulullah panggil, lalu Rasulullah berada di hadapan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kepada sahabat-sahabat Nabi, innallaha qad ba'athani rahmatan linnasi kaffah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan aku sebagai nabi dan rasul, ilan nasi kaffah, kepada sekalian manusia secara keseluruhan. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafal hawariyuna ala Isa bin Maryam. Jangan sesekali kamu semua menyalahi ataupun menyelisihi diriku. Sebagaimana pernah suatu ketika dahulu, Nabi Allah Isa anak kepada Maryam telah diperselisihkan oleh sahabat-sahabat dia, merujuk kepada golongan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ni satu terma ataupun istilah merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi Allah Isa anak kepada Maryam. Jadi bila Rasulullah sebut depan sahabat yang dulu golongan Hawariyun pernah menyelisihi Nabi Allah Isa, yang ni menyebabkan kaget dan terkejutnya sahabat, lalu ada sebahagian sahabat bertanya, bagaimana bisa mungkin Al-Hawariyun memperselisihkan perkara dengan Nabi Allah Isa? Apa yang diperselisihkan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, da'ahum ilal ladzi da'autukum ilaih. Sesungguhnya apa yang telah diserukan kepada Nabi Allah Isa pada golongan Hawariyun, itulah yang aku serukan kepada kamu pada hari ini. Apa maksud Nabi? Fa'amma man ba'atha, sesiapa di antara kamu yang diutuskan, mab'asan qariban, siapa di antara kamu yang aku utuskan. Maksudnya Nabi nak utuskan seseorang, tapi Nabi cerita dulu pasal apa yang berlaku. Sebelum ini Nabi Allah Isa telah mengutuskan sahabat dia, tapi konteks pengutusan tu mab'asan qariban, ke tempat yang diutus tu jarak dia dekat. Faradhiya wasallama. Bila yang diutus tu jarak dia dekat, dia rela, dia redha, wasallama dan menerimanya. Fa'amma man ba'asa, barasiapa yang diutuskan, konteks jarak tu pula, mab'asan ba'idan, dalam tempoh jarak yang jauh, fakariha wajuhuhu watasakal, maka berubahlah air muka mereka dan rasa benda tu memberatkan mereka. Maksudnya yang jadi perselisihan sebelum ni, yang Nabi nak cerita dekat sahabat ni, ada sebahagian pengikut Al-Hawariyun ni diutuskan oleh Nabi Isa ke suatu tempat yang mana konteks tempat tu jarak dia dekat. Maksudnya, kamu pi sana, kamu pi sana, dekat di sisi mereka, mereka rela, mereka redha, mereka terima. Tapi sekiranya jarak yang mereka terima tu jauh, berubah air muka, berasa berat dah, berasa menyusahkan mereka dah. Jadi kaitan konteks awal Nabi sebut benda ni tentang apa yang Nabi nak minta sahabat buat ni. Jadi sebelum ini kita hanya duduk berkelompok di dalam bangsa yang sama macam kita, bangsa Arab. Tapi lepas ni kamu akan kena tulis surat, kamu akan kena utus di luar kelompok kita. Jadi siapa yang akan jadi sasaran Rasulullah ni? Maka Rasulullah menyebutkan antara target-target utama.
Dalam sejarah yang tuan-tuan tahu, yang tuan-tuan ingat, antara surat-surat yang menjadi kiriman Rasulullah pada siapa? Antaranya Rasulullah kirim surat pada siapa? Siapa? Kaisar, ha, lagi? Kisra, lagi? Okey, yang ni saya boleh tulis, ha? InsyaAllah, walaupun mak saya tak pakai mic, saya tulis, ha? Okey, first Kaisar Romawi Timur. Siapa dia? Irak. Raja Heraklius. Ataupun isi surat disebut Hirqal, kan? Bahasa Arab dalam surat tu kalimah Hirqal. Ataupun kita selalu sebut apa? Hercules lah. Hercules di sini bukan merujuk anak Zeus, ha? Tu Yunani punya mitologi tu, Hercules anak Zeus tu. Ha, ni Raja Romawi. Okey, yang kedua, yang sentiasa menjadi ancaman dan lawan Timur Barat, siapa? Zaman tu ada kerajaan Rom, satu lagi kerajaan Parsi, iaitu Kisra Parsi. Siapa Kisra zaman Rasulullah? Kisra Abrawais. Okey, yang ketiga, yang sahabat berhijrah dua kali sebelum hijrah ke Madinah cari perlindungan sementara. Di mana? Habsyah. Siapa raja dia? Raja Habsyah An-Najasyi. Ataupun nama betul dia Asamah bin Abjar. Okey, keempat Mesir. Siapa Mesir? Gubernur Mesir. Mekau. Apa dia? Mekau. Mekau Kis. Bukan Mekau Le Kalkin. Kenal Mekau Le Kalkin, kenal? Siapa ingat Mekau Le Kalkin? Dulu kanak-kanak home alone tu, home alone 1, home alone 2, home alone 3 tu. Mekau Kis. Okey. Yang kelima, saya tulislah. Raja Hirah. Hirah ni tempat, ah. Raja Hirah. Al-Haris. Al-Haris bin Shammah. Okey, Hirah ni dia ada satu tempat di mana? Di Dimash. Di Dimash. Dimash di mana, Dimash? Oh, kita Melayu tak sebut Dimash, kita sebut Damsyik di Iraq pada masa tu. Di Syam lah, senang. Okey. Kemudian yang keenam, Raja Bahrain. Bahrain. Satu-satunya negeri yang apa? Bahrain, special Bahrain apa? Apa yang special di Bahrain? Bukan. Kalau kita selalu apa dia? Kita selalu hujan dulu, kan? Hujan baru banjir. Ha, depa banjir dulu baru hujan. Ha, sebab dia bah dulu baru rain. Itu sajalah. Okey, Raja Bahrain. Siapa dia Raja Bahrain? Munzir bin Sawah.
7 Raja Yamamah. Hauza bin Ali. Lepas tu Rasulullah juga mengirim surat kepada Amir Basrah, penguasa di Basrah. Okey, ni antara 8 pemimpin yang jadi target Rasulullah untuk dikirimkan surat-surat dakwah keislaman kepada mereka. Baik, pertama Kaisar Romawi Timur, Kisra Parsi, Raja Habsyah, Gubernur Mesir, Raja Hirah, Raja Bahrain, Raja Yamamah dan Amir Basrah. Baik. Rasulullah mengumpulkan antara sahabat-sahabat besar dia yang mungkin yang akan menjadi utusan-utusan. Antara 5 sahabat yang dipilih oleh Rasulullah, yang pertama ialah Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Yang kedua Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Yang ketiga Abdullah As-Salmi, ataupun disebut Abdullah bin Huzafah As-Salmi. Yang keempat Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakhmi. Dan yang kelima ialah Syuja' bin Wahab Al-Asadi. Sebenarnya ada lagi lebih sebab nak hantar ke tempat yang ramai. Sekarang ni kita tengok konteks dia. Yang menjadi persoalan paling besar pada masa itu, mana-mana pemimpin, raja atau sesiapa pun yang menerima surat, sesekali mereka tidak akan membuka surat ataupun membaca surat sekiranya mereka menerima surat yang dikirimkan kepada mereka, mereka tak mengenali siapa yang mengirimkannya. Tak ada nama. Jadi sebab itu dah popular satu benda yang dikatakan cop. Cop pengirim tu. Jadi Rasulullah minta kepada sahabat untuk membuatlah kepada baginda sebentuk cincin, yang mana cincin ini Rasulullah minta buat daripada perak, dan kepala ataupun muka cincin itu tertulis 3 kalimah, iaitu Muhammad Rasul Allah. Jadi 3 kalimah ni bukan ditulis satu baris Muhammad Rasul Allah, tapi dibuat Muhammad di atas, Rasul di tengah, Allah di bawah dalam bentuk muka cincin tadi. Dan isu tentang bentuk diperbuat daripada apa, kalimah yang ditulis memang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Bahkan disebut oleh semua imam-imam besar hadis. Dalam Sahih Bukhari disebut tentang isu cincin. Dalam Sahih Muslim disebut, Abu Daud sebut, Tirmizi sebut, Ibnu Majah sebut, Nasa'i sebut, bahkan Imam Ad-Darimi dalam Musnad dia sebut, dalam Musnad Imam Ahmad pun disebutkan. Yang kesemua imam-imam ini hadis tentang cincin dibuat daripada apa, dan tulisan Muhammad Rasulullah ini bersumber daripada pelayan Rasulullah, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan jadi selepas dibuat cincin tersebut, cincin inilah yang Rasulullah gunakan sebagai cop mohor, ataupun dengan kata lain nama mewakili diri Rasulullah dicopkan di surat tadi untuk dihantar kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin. Jadi selepas Rasulullah wafat, cincin ini seolah-olah jadi warisan dalam pemerintahan dan pengurusan. Lepas Rasulullah wafat pun Sayyidina Abu Bakar masih menggunakan cincin ini sebagai cop mohor. Wafat Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman pun masih lagi menggunakan cincin yang sama sebagai cop mohor. Dan wafat Sayyidina Umar masih lagi digunakan pada zaman Sayyidina Uthman. Cuma yang jadi permasalahan di hujung-hujung pemerintahan Sayyidina Uthman, cincin ini, peristiwa sejarah, telah terjatuh ke dalam satu perigi yang disebut perigi aris. Cincin itu jatuh dalam perigi aris setelah dicari 3 hari, masih belum berjumpa. Lalu berakhirlah, tamatlah riwayat kisah cincin Nabi itu. Tapi ada yang mengatakan lepas telaga itu kering, cincin itu dijumpai.
dan sekarang ni bukan berada di tangan orang Islam. Sebenarnya banyak benda-benda yang hidden, yang tersembunyi. Termasuk saya nak sebut benda ni pun tak boleh disebut secara umum. Banyak disimpan di Europe, banyak disimpan di Barclays tentang barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang Islam, khazanah-khazanah yang ada connection dengan keluarga Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Baik, apapun cincin itu, kita berakhir di situ. Jadi zaman Sayyidina Ali dah tidak menggunakan cincin tersebut kerana kehilangan di perigi Al-Aris tadi. Baik, yang pertama kita tengok Rasulullah telah menulis surat kepada Kaisar Romawi Timur. Oh, saya nak buat macam mana ni? Saya nak tulis ni sahabat yang diutuskan untuk bawa surat kepada depa ni. Saya buah celah ni boleh kot? Kaisar Romawi Timur, siapa? Sahabat ni ialah sini ke? Sinilah. Sahabat yang bawa ialah Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, ini sahabat yang bawa surat Rasulullah kepada Kaisar Rom. Siapa yang bawa kepada Kisra Parsi? Abdullah. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Siapa yang bawa kepada An-Najasyi? Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri. Siapa yang bawa kepada Mekaukis? Hatib. Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakhmi. Kepada Al-Haris bin Shamar. Ini Syuja'. Syuja' bin Wahab. Syuja' bin Wahab Al-Asadi. Kepada Raja Bahrain, Munzir bin Sawab. Ni sahabat nama dia Alak. Alak bin Al-Hadrami. Raja Yamamah Hauzah. Hauzah bin Ali. Ni sahabat dia nama Salis. Salis bin Amir Al-Amiri. Amir Basrah Haris. Haris apa orang ni? Ya, lupa. Tak apa. Tu semua lapan. Okey. Baik, kita tengok Kaisar Romawi Timur dihantar oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalb. Pernah dengar dah nama sahabat ni? Kebiasaannya ni bukan nama sahabat-sahabat yang famous dan popular kan? Mungkin tak pernah dengar semua pun ada kot. Ada yang pernah dengar. Dihyah bin Khalifah Al-Kalb. Dihyah bin Khalifah ni dikatakan sebagai seorang sahabat yang wajah dia mirip dengan siapa? Wajah dia mirip dengan siapa Dihyah? Dengan Malaikat Jibril kan? Pasal apa dengan Malaikat Jibril? Dia sebenarnya mungkin kesilapfahaman. Dulu perang Bani Quraizah dulu, yang kita cerita perang Bani Quraizah, waktu Rasulullah dengan 3,000 sahabat ni bertolak ke perkampungan Bani Quraizah, sebelum sampai di benteng Bani Quraizah, Rasulullah melalui satu tempat yang bernama Shawroin. Di Shawroin ini Rasulullah bertemu dengan 2-3 sahabat. Jadi Rasulullah bertanya kepada mereka, hal marra bikum ahadun? Adakah sepanjang kamu berada di sini kamu nampak ada sesiapa melintas ataupun melewati kawasan ni? Jadi sahabat duduk situ dia kata, sepanjang kami duduk sini kami tak pernah tengok ataupun melihat sesiapa pun yang lalu dan melintas di sini kecuali ada seorang. Yang mana sifat dia ni, dia naik keldah. Dia naik birol. Birol berwarna putih. Atas belakang birol tu ada pelana. Pelana tu dilapik dengan kain sutera. Dan kami mengira tengok kepada iras wajah dia, dia itu salah seorang sahabat, iaitu Dihyah inilah.
Dihyah bin Khalifah Al-Kalb. Jadi Rasulullah senyum. Apa jawapan Rasulullah? Zalika Jibril bu'isa ila bani Quraizah yuzalzilu bihim husunahum wa yaqzifur ru'ba fi kulubihim. Yang sebenar itu adalah Jibril diutuskan oleh Allah kepada perkampungan Bani Quraizah. Yuzalzilu bihim husunahum untuk menggoncang-goncangkan benteng mereka, wa yaqzifur ru'ba fi kulubihim, dan untuk menanamkan rasa takut dan gentar di dalam hati-hati mereka. Jadi atas dasar tu, sebab itulah ada ayat yang menyebut Dihyah ni muka dia sama dengan Jibril tu. Sebenarnya kalau kita tengok situ, kebetulan masa tu dia menyerupai macam muka Dihyah. Kalau dia menyerupai macam sahabat lain, orang akan kata sahabat tu pula muka. Muka tu boleh buat macam-macam kan. Jadi yang sebenarnya bukan hak pia, tapi itulah keadaan sebenar kepada isu yang dikatakan Dihyah menyerupai rupa Jibril tu. Baik, Dihyah ni sebelum dia sampai kepada Raja Kaisar ni, Nabi pesan satu benda kepada dia supaya sebelum surat ni diserahkan kepada Kaisar, minta bantuan dengan Syammar tadi, Al-Haris, Al-Haris bin Syammar ni. Sebab Al-Haris bin Syammar Al-Ghassani, Al-Ghassani ni Raja Hirah. Raja Hirah termasuk Raja-Raja Ghassan. Raja-Raja Ghassan ni adalah proksi kepada pemerintahan Rom. Dia ada dua bangsa Arab ni, kerajaan Ghassaniyah dulu di Syam, dia proksi kepada Rom. Satu lagi Lakham, dia proksi kepada Parsi. Jadi dulu dah ada orang-orang Arab yang bertindak sebagai buffer ataupun proksi bagi kerajaan besar. Kerajaan besar dulu. Contoh ni macam Ghassan. Macam Ghassan ni, Raja Hirah ni, dia proksi kepada Rom. Manakala Lakham dia proksi kepada Parsi. Jadi Rasulullah suruh minta bantuan kepada Syammar tadi supaya menyampaikan surat ni kepada Heraclius ataupun Hercules tadi. Jadi dia pun pilah jumpa kawan ni. Kawan ni pula pada waktu tu sedang bersiap-siap nak menuju ke kota Ilia. Di mana kota Ilia? Kota Ilia berada di Baitul Maqdis, Palestin. Isu dia macam ni sebenarnya. Sebelum surat ni sampai pada Heraclius, sebelum tu terjadi peperangan besar antara Rom dan Parsi. Sebelum peperangan Rom dan Parsi terjadi dan tercetus, Raja Heraclius pernah bernazar. Sekiranya dalam peperangan ni, dimenangi oleh Rom, maka dia bernazar dia nak berjalan kaki daripada Konstantin, iaitu istana dia di Himsa tu, dia akan jalan kaki sampai ke Palestin. Dia nak berjalan kaki daripada Konstantin, pusat pemerintah Romawi Timur. Nazar dia nak, berjalan kaki sampai ke kota Ilia di Palestin. Kemudian dia nak pergi solat sujud. Solat cara dia lah. Sujud dua rakaat sebagai sujud syukur. Jadi kebetulan waktu nak pergi hantar surat tu, kawan tu tak ada. Heraclius tu nak menyempurnakan nazar dia. Dan pula Syammar ni sebagai wakil Rom di Dimash ni nak pi buat sambutan besar-besaran. Sebab di jalan-jalan tu rakyat tu suruh buka jalan dan berikan penghormatan sepanjang raja ni berjalan. Jadi atas sebab tak mau mengecewakan sahabat Nabi ni, dia kata aku akan utuskan kepada kamu seorang sahabat aku. Yang ni lah sahabat Adi bin Hatim. Waktu tu Adi bin Hatim ni masih beragama Nasrani. Jadi kawan ni lah akan bawa kamu jumpa dengan Heraclius. Kebetulan Heraclius berada di Himsa pada masa tu. Di Himsa ni satu kota di Dimash. Baik. Jadi jumpa dengan Heraclius. Jadi nak disambut ni. Sebelum nak jumpa dengan Heraclius, dia ni dijaga dan dikawal oleh pengawal-pengawal Heraclius. Jadi mari salah seorang utusan mengatakan, nanti bila kamu masuk jumpa dengan Heraclius ni, kamu kena tundukkan kepala kamu dalam keadaan bersujud dan jangan angkat kepala sehingga diperintahkan pada kamu. Yang ni dia lawan. Walaupun dia nak hantar surat Nabi, dia kata aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia hatta Heraclius kecuali hanya kepada Allah. Kamu kena buat? Tidak. Akhir sekali dia dibenarkan juga masuk. Jumpalah. Lalu dia serahkan surat tadi. Surat tu Heraclius tak ambil, tetapi melalui Adi bin Hatim yang bawa dia tadi. Adi ambil dengan Dihyah, kemudian bagi kepada Heraclius. Heraclius buka.
Agak-agak tulisan apa nak dihantar pada dia? Tulisan apa? Yang paling formal tulisan Arab, jadi dia tak akan faham. Jadi dia panggil dia punya juru terjemah, juru bahasa, suruh baca tu. Jadi ramai di antara pembesar Heraclius mesti ada penasihat-penasihat daripada agama Nasrani, agama Kristian. Jadi seolah-olah nasihat daripada mereka supaya Heraclius mengabaikan surat Nabi tu. Mengabaikan surat Nabi. Cuma special dalam sejarah, ramai di antara kita yang terlepas pandang kisah Ibnu Nasur. Ibnu Nasur ni adalah salah seorang uskup. Bila saya sebut uskup, faham tak apa makna uskup? Uskup tahu. Kalau kita hari ini ada yang dikatakan uskup, ada yang dikatakan, ada setengah tempat sebut kardinal, ada tempat sebut patriarch, ada tempat sebut pedri, senanglah. Jadi orang-orang besar. Jadi salah seorang uskup di kota Ilia tu Ibnu Nasur, dia merupakan kawan dan sahabat baik kepada Heraclius. Jadi pernah Heraclius meminta pandangan daripada Ibnu Nasur tentang isi surat tu. Saya ringkaskan cerita, akhirnya dengan isi surat tu Ibnu Nasur sendiri masuk Islam. Ibnu Nasur masuk Islam dan dia menyarankan kepada Heraclius supaya masuk Islam. Dan Heraclius pun sebut bahawa memang aku membenarkan dan mempercayai Muhammad tu sebagai Nabi. Tapi sebab dia nak jaga kedudukan dan kekuasaan dia, dia tak masuk Islam. Tapi surat Nabi dia jaga betul-betul kan. Kemudian isu ini juga, pada masa itulah dipanggil Abu Sufyan yang kebetulan berdagang pada masa itu. Dia panggil pula Abu Sufyan, tanya tentang Nabi Muhammad, orang ni macam mana, dia ada dialog yang panjang. Apapun, Ibnu Nasur masuk Islam. Jadi ramai dah orang-orang di Ilia pada masa itu tak senang hati. Sepanjang Dihyah berada di situ, Ibnu Nasur tu asyik bersama dengan Dihyah. Apa yang dia ni main ni, tiba-tiba berubah Ibnu Nasur. Berubahan itu jelas ketara bila hari Ahad dia tak keluar untuk bagi khutbah kepada penganut-penganut agama Nasrani. Hai, awak hari Ahad ni tak keluar ni. Jadi orang lagi berasa tak seronok. Tiba-tiba beberapa kali Ahad tak keluar. Dan alasan yang diterima oleh rakyat pada masa itu, Ibnu Nasur sakit. Dan akhirnya last kali dia keluar juga dalam keadaan berpakaian berjubah putih, bukan memakai pakaian kebesaran uskup Nasrani, dan menyatakan keislaman dia. Akhir sekali dia dibantai, dikeronyok ramai-ramai sampai dia terbunuh. Tapi alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan Islam. Tu sedikit berkenaan dengan Ibnu Nasur, uskup Ilia. Tapi Raja Rom jaga benda-benda tu. Sebab tu antara special Rom ni, antara Rom dengan Parsi, seolah-olah Rasulullah lebih memihak kepada Rom. Dan ada hadis-hadis Rasulullah yang akan bersama dengan tentera-tentera Islam akhir zaman pun ialah daripada Rom. Cuma yang dipersisikan Rom tu siapa? Ada setengah Rom tu Eropah, Rom tu UN, ada setengah Rom tu duk terjemahkan kepada belah timur sebab merujuk kepada kekuasaan Romawi timur, Konstantinopel, ada kata Rusia, ada kata belah-belah Syria. Tapi biarlah itu. Khilaf, wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Cuma bagi orang yang nak tahu lebih, teruskan kajian anda tentang hal tersebut. Baik, kembali kepada Dihyah. Dia dah serah. Itu tentang Raja Romawi. Kemudian Kisra Parsi, Abrawais. Kisra Abrawais ni bila dia terima surat Nabi, apa yang dia buat? Ni berbeza. Dia koyak kan? Dia koyak surat Nabi, mencari-carikan surat Nabi. Bila Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni dia balik pergi tahu dekat Rasulullah, Rasulullah terus mendoakan kepada dia, Allahumma mazzik mulkahu. Sebagaimana dia mencorak dan merabik-rabikkan surat kiriman Nabi, moga-moga Allah juga mencari-cari dan merobak-rabikkan pemerintahan ataupun kerajaan dia. Tak berapa lama, apa yang berlaku, dia dibunuh oleh puteranya sendiri, iaitu Syairuwaihi kan. Dia dibunuh oleh anak dia sendiri, Syairuwaihi. Tak berapa lama Syairuwaihi pula kena bunuh dekat saudara perempuan dia. Lagu tu lah, maksudnya pemerintahan dia tu tak kekal lama. Tak kekal lama. Dan ada di antara golongan mereka ni masuk Islam. Sebab macam ni.
Sebab tak puas hati, dia kirim dua orang utusan. Dia kirim dua orang utusan balik sekali dengan Abdullah kan? Balik sekali dengan Abdullah. Jadi bila Abdullah cerita tu, Nabi Allah mazid qalbahu, guna dia kata, kalau kamu tak percaya, tak ada sempat kamu balik ni, kamu akan menerima berita kematian raja kamu. Dua utusan hak mari tadi, dia kata, kalau kamu tak percaya aku ni Nabi, aku ni Rasul, sebelum kamu balik semula ke Parsi, raja kamu dah kena bunuh. Ha, sampai saja, baru kita tahu, oh, memang raja kita kena bunuh dah, siapa bunuh anak dia sendiri. Ha, jadi barulah dua orang ni percaya, apa yang mereka terima di depan Rasulullah, bahawa Rasulullah ni benar-benar Nabi. Baik, ringkas-ringkas kan? Raja Habsyah An-Najasyi, yang ni terkenal dah. Sebab sebelum ni pun Rasulullah pernah minta perlindungan dengan An-Najasyi. Hijrah Habsyah kali pertama, hijrah ke Habsyah kali kedua. Dan sedah diterangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah melalui lisan abang kepada Sayyidina Ali. Siapa yang bagi penerangan tentang Rasulullah dan Nabi Allah Isa pada An-Najasyi? Ja'far bin Abi Talib. Sehingga utusan-utusan kafir musyrikin Mekah yang diketuai oleh Amru bin Al-As masa itu nak minta bawa balik mereka, tidak dibenarkan oleh An-Najasyi. Tidak dibenarkan oleh sebenarnya Rasulullah utus dua surat pada An-Najasyi, berbeza dengan yang lain. Satu surat untuk menyatakan dakwah Islam, satu surat lagi untuk apa, tuan-tuan? Pada masa tu, salah seorang yang berada di bumi An-Najasyi ialah anak Abu Sufyan, iaitu Ramlah binti Abu Sufyan, adik-beradik Muawiyah, adik-beradik Yazid, anak perempuan Abu Sufyan. Asalnya dia dengan suami dia, laki bini ni, berhijrah dua-dua Islam. Tapi bila sampai di sana, suatu perkara yang kita kata agak mengejutkan, suami dia tertarik dengan agama Nasrani. Jadi suami dia masuk Kristian, masuk Nasrani, jadi dia janda. Ha, bila janda ni lah untuk mengukuhkan perhubungan dengan Abu Sufyan yang sememangnya selalu memusuhi Islam, maka Rasulullah hantar surat lagi melalui An-Najasyi untuk meminang Ramlah binti Abu Sufyan bagi pihak dia. Antara jasa besar dalam sejarah yang mungkin kita juga terlepas pandang, tiga. Melalui surat ni, Najasyi sendiri yang pi melamar Ramlah tadi untuk Rasulullah. Dan dia jugalah yang menyediakan mas kahwin. Mas kahwin, dia yang bagi mas kahwin untuk perkahwinan ni, dia sendiri yang apa? Ada riwayat yang menyebut dia sendiri yang tolong akadkan terus pernikahan Rasulullah. Jadi siapa pi? Ramlah pi tu dalam keadaan sudah berkahwin seolah-olah. Itulah sahabat yang menguruskan, Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri. Jadi isteri Rasulullah yang ni digelar nama apa? Kalau sebut Ramlah memang jarang orang kenal. Yang ni dikenali sebagai Ummu Habibah. Ha, cari isteri Rasulullah, Ummu Habibah, itulah dia. Ramlah binti Abu Sufyan, isteri yang kedua terakhir. Seingat saya, kedua terakhir. Kalau ketiga terakhir, semalam kita cerita kan, Safiyah binti Huyai, Yahudi tu, anak kepada Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Dua yang terakhir, ha, dialah Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Dan yang terakhir ialah Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris. Okey. Habis isu An-Najasyi. Dan An-Najasyi juga adalah masuk Islam. Tapi keislaman dia tertutup sebab takut rakyat memberontak. Dan untuk solat ghaib buat kali pertama yang dilakukan oleh Rasulullah kepada dia lah. Solat ghaib pertama, iaitu An-Najasyi. Raja Habsyah habis, Gubernur Mesir Mekaukis. Gubernur je lah Mekaukis ni, sebab Mesir dia ada raja dia yang kita panggil apa dia? Ha, Fir'aun lah kan? Baik, Mekaukis ni memerintah salah satu, otomatik mereka adalah Koptik kan? Koptik, Kristian Koptik, ataupun disebut Kristian Ortodok. Di Mesir masih ada lagi Gereja Kiamat Kubra, dipanggil Gereja Kiamat Besar. Sejarah Gereja Kiamat Besar ni banyak saya ambil. Saya nak abak pun malu. Tapi saya boleh sebutlah, antara dua pedri yang bukan agak besar, sederhana, adalah dua guru saya di Mesir.
Sebab saya mengambil kesempatan setiap Ahad untuk mempelajari tafsir Injil dan tafsir Bible daripada mereka. Salah seorang ialah Baba Patrick. Baba tu kira tahap macam baba kita lah. Patrick. Jadi kita menerima. Maksudnya bukan apa, kita belajar tu untuk memahami dari lesan mereka sendiri. Kadang-kadang skeptik kita jadi salah. Sebab contoh, mereka baca tafsir, kita baca dalam keadaan bersendirian untuk cari hujah, menolak kan. Ha, ni Quran, dia cari tafsir, dia baca sendiri, dia faham sendiri. Jadi banyak ini berlaku kesilapfahaman. Begitu juga, maybe kemungkinan besar kita baca Bible, kita baca tafsir Bible sendiri, kita jadi silap faham. Jadi untuk bagi kepahaman sebenar, kita kena tanya orang dia, ni cerita ni pasal apa sebenar dia? Siapa individu ni? Apa tafsir dia? Apa huraian dia? Baru kita jelas. Kadang-kadang sebab sembrono ni mungkin boleh berlaku kesilapan, tu kita tak nafi dalam proses pembelajaran. Baik. Kembali pula kepada Mekaukis tadi, walaupun Mekaukis tu menolak, tapi dia tetap mengirimkan banyak hadiah kepada Rasulullah. Antara hadiah yang utama ialah dua orang jariah, Maryah Al-Qibtiyah. Nah, sebab tu Maryah Al-Qibtiyah, sebab mesti ni Koptik tadi, Qibti. Dan seorang lagi adik dia, Sirin. Jadi Rasulullah menerimanya. Ada kata empat orang, ada dua lagi perempuan. Dalam riwayat, seorang nama Qaisar, seorang nama Barirah. Barirah ni berkulit hitam, berkulit gelap. Tapi kita ambil yang popular, Maryah dengan Sirin. Bila sampai pada Nabi, Nabi ambil Maryah kan? Jadi seolah-olah dah, kalau dalam isteri Rasulullah, yang 12 tu, sebelah orang Maimunah yang last betul-betul isteri, dan dia ambil Maryah yang ke-12. Seorang lagi Sirin. Sirin ni Rasulullah bagi kat siapa? Syairul Rasul, penyair Rasulullah, iaitu sahabat Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, Syairul Rasul. Dan juga dihadiahkan kepada Rasulullah 12 helai kain yang diperbuat daripada sutra. Dan ada juga bau-bauan, wangi-wangian daripada kota Nabha, satu kota yang popular, wangi-wangian di Mesir. Dan juga ada seekor kuda yang cantik. Kuda ni diberi nama Maimun. Sorry lah kalau ada orang nama Maimun, tak ada kena-mengena dengan ni. Kuda tu nama Maimun. Kemudian diberi seekor kaldai yang diberi nama Ya'fur. Ada pula birol diberi nama Duldul. Duldul. Nama-nama. Rasulullah pun kalau dia dapat kuda ke unta ke, memang dia bagi nama. Rasulullah ni semua ada nama. Kemah dia ada nama, perisai dia ada nama, pedang dia ada nama. Salah satu kaedah nama ni kita jarang terap, sebab Arab ni dia cukup menjaga satu salah silah penting, salah silah keluarga dia. Kamu suku mana? Kamu bani mana? Kamu kabilah mana? Kamu keturunan mana? Satu lagi untuk mereka menjaga bentuk hafalan dan hafazan mereka. Mereka bukan setakat boleh hafal syair-syair yang panjang, prosa-prosa Arab klasik yang berjela-jela, mereka juga boleh hafal salah silah dan keturunan mereka. Untuk melengkapkan konteks hafalan tadi, mereka meletakkan nama-nama pada sesuatu yang sentiasa berada dalam ruang lingkup hidup mereka. Macam kita paling tinggi pun, nama kucing kita je kita ambil dia. Apa nama kucing kita? Boboy. Apa nama kucing kita? Comel. Apa nama kucing kita? Tampuk. Lembu kita tak ada nama dah kan? Kambing kita pun tak ada nama. Kereta kita tu dah mereka bagi nama dah. Saga apa? Kelisa. Ini apa? Kenari. Ini apa? Ikan joh ikut dia lah. Tapi apapun tu semua, tengok binatang, unta Rasulullah ada nama. Unta Rasulullah yang terkenal apa? Quswa kan? Quswa yang hadiah daripada Sayyidina Abu Bakar waktu nak hijrah. Rasulullah banyak guna. Antara yang paling penting Rasulullah guna di mana? Di perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah naik Quswa. Biasanya hak jauh-jauh tiga unta Rasulullah guna. Hak perjalanan jauh, makan masa berbelah-belah hari. Quswa, Adba', Jada'ah. Kalau dalam perang Bani Quraizah, Rasulullah naik unta yang nama Jafur. Jafur, ini hak jarak pendek. Banyak lagi unta Nabi. Dalam sejarah ada 45 unta Nabi. Tuan-tuan nak hafal nama-nama tu 45. Kuda lagi tak? Kemudian kemah, pedang, perisai. Tengok dalam sejarah. Pedang Nabi pun ada nama. Tu ada nama, ini ada nama. Semua
Ini untuk menjaga legasi konteks hafazan dan hafalan mereka. Kita boleh nak try saja-sajalah kan? Saja-sajalah, kucing kita dah ada. Kita nak try untuk apa pula? Kita nak try untuk apa pula? Untuk latih. Dia segala yang dalam ruang lingkup kehidupan kita ni ada nama-nama tertentu untuk kita beza dan kita kenali. Sebab tu dulu mereka bukan kata hafal keturunan. Keturunan unta mereka, mereka boleh hafal. Ya? Jangan terkejut. Macam kita sebut contoh nama seseorang. Okey, nama aku Yusuf bin Abu, Abu bin tu, tu ni. Bila orang tanya ni unta ang, cantiklah unta kamu ni. Oh, memang unta ni, contohlah kita kata, nama Yakub. Tapi hang tak tahu bapak dia dulu, ha, contoh dia letak, dia sebut pula nama bapak, lagi hebat. Tok dia dulu, nama ni, dia boleh sebut keturunan unta dia. Sebab tu bila turun Al-Quran, tak jadi masalah bagi mereka untuk hafal. Sebab mereka dah ditekankan perkara-perkara seperti ini. Walaupun konteks jahiliah yang disebut pada mereka tu, bukan jahiliah mereka tu jahil. Macam mana orang jahil sudah boleh pergi keluar musim sejuk, musim panas untuk berniaga? Jahil di sini maksud jahil dalam kondisi kemasyarakatan. Jahil yang tak punya undang-undang tersendiri. Jahil bermaksud mereka pada masa itu minum arak, suka berzina, suka berjudi, suka bertilik nasib. Jahil dari sudut tu. Tapi dalam ilmu keduniaan mereka tak jahil. Mereka cukup jaga. Okey. Raja Hirah Al-Haris bin Syammar, Syuja' bin Wahab, tadi kita dah cerita. Raja Bahrain, Muzir bin Sawah, Alaq bin Al-Hadrami. Alaq bin Al-Hadrami salah seorang sahabat Nabi yang banyak karamah dia. Banyak karamah dia. Antara salah satu dalam perjalanan, satu ketika sahabat-sahabat ni lalu di padang pasir, haus, haus. Tiba-tiba mereka terjumpa. Sebenarnya doa daripada Alaq ni, mereka terjumpa satu anak sungai. Payah nak cari anak sungai di padang pasir ni. Jadi akibat berjumpa ni, mereka mandi, mereka minum, mereka basuh badan, siap bubuh dalam khirbah lagi. Khirbah tahu tak? Khirbah ni macam bekas air lah. Bekas air yang kantung daripada kulit tu. Jadi orang Eropah dia ada macam cowboy punya tu kan? Cowboy dulu, pernah tengok kita cowboy tak? Cowboy kan dia ada bekas bulat tu kan. Depa tu kulit juga ke kayu? Yang bekas bulat tu. Depa kulit juga ke kayu? Kulit juga. Cowboy tahu kan? Hyde Chapral. Zaman dulu kan, Hyde Chapral, Virginia, tu cerita-cerita hak dulu-dulu. Baik. Alaq Al-Hadrami ni, depa mandi-mandi-mandi, kemudian ada seorang sahabat dia berasa tak puas hati. Dia berasa tak puas hati, macam mana sungai ni boleh ada duduk sini. Kemudian dia sengaja, tanpa pengetahuan orang, dia sengaja tinggalkan khirbah dia tepi sungai. Kemudian sahabat pun berjalan meninggalkan sungai. Sampai tengah jalan dia kata, oh minta maaf, aku terpaksa unduk ke belakang, aku tertinggal khirbah aku. Dia nak tahu, tiba-tiba sampai di situ, anak sungai tak ada, khirbah dia saja ada tengah-tengah padang pasir. Maksudnya sungai itu adalah sungai yang bolehlah maybe kita katakan satu kurniaan Allah pada masa tu akibat doa daripada Alaq. Sebenarnya tak wujud pun sungai di situ. Dan satu yang special, Alaq ni mayat dia tak tahu ke mana. Sebab sebelum meninggal, dia meninggal di tengah padang pasir tu, dia minta Allah lindungi jasad dia. Jadi dia meninggal, lepas tu sahabat nak pergi urus tak tahu dia ke mana dah. Mayat dia tak tahu ke mana. Tu sahabat yang hebat, Alaq bin Hadrami. Kemudian Raja Yamamah Hauzah bin Ali Salis bin Amir Al-Amiri sampaikan kepada dia. Yang terakhir, satu-satunya yang dibunuh, nombor 8 tu. Satu-satunya yang terbunuh, Haris ni. Sebab Haris ni, sebelum dia sampai kepada Amir Basrah tu, dia lalu kawasan Mu'tah. Satu tempat yang bernama Mu'tah, dia berjumpa dengan pemimpin bukan pemimpin Mu'tah. Di Mu'tah tu pemimpin ni daripada keluarga Ghassan. Nama dia Syurahbil bin Amir. Syurahbil ni tanya Haris, kamu daripada mana? Aku datang daripada Madinah. Berkemungkinan kamu ni utusan Muhammad. Ya, aku utusan Muhammad nak jumpa dengan Amir Basrah. Akibat dia ni bagi tahu dia utusan Muhammad, maka dia dibunuh oleh Syurahbil. Jadi inilah satu-satunya sahabat yang tak kembali. Semua sahabat ni bergerak di hujung
akhir tahun yang ke-6 Hijrah. Akhir 6 Hijrah, semua tu kembali dan sampai pada Rasulullah pada Muharram 7 Hijrah. Maksudnya Muharram awal bulan tahun. Muharram 7 Hijrah semua sampai kecuali Haris. Dan melalui peristiwa pembunuhan Haris di Mu'tah, tuan-tuan pasti tahu ada satu peperangan di Mu'tah. Sebab inilah, sebab utusan Rasulullah dibunuh. Jadi Rasulullah berperang di Mu'tah, walaupun Rasulullah pergi ke tak pergi. Rasulullah tak pergi kan, perang Mu'tah. Perang Mu'tah inilah yang mengorbankan siapa? Takut saya tertukar. Sahabat hak tiga orang tu, hak Rasulullah sudah beri macam satu clue tu, Mu'tah ke mana? Saya takut saya tertilap dengan perang lain. Kan Rasulullah kata yang mula-mula akan pegang panji ialah Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far terkorban, diambil oleh Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah terkorban, diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terkorban, maka Khalid ambil. Ni perang Mu'tah ke perang apa? Ha, perang Mu'tah dah. Ha, perang Mu'tah ni lah. Tapi Rasulullah tak pergi. Tapi Rasulullah dah bagi clue tu. Perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawaha. Okey. Jadi di sini, nak habaknya antara sistematik dakwah yang dibuat oleh Rasulullah berkenaan dengan apa yang kita cerita ni, salah satu bentuk ialah menyebarluaskan. Maksudnya, Rasulullah tak mahu Islam ini hanya berkepompong atau berkelompok di dalam golongan Arab saja, memandangkan Rasulullah diutuskan untuk sekalian alam dan rahmat bagi sekalian alam. Apapun tugas Rasulullah dah selesai. Sebagaimana sabda beliau, ini apa? Da'iyan muballighan. Sesungguhnya aku ini adalah cuma penyeru dan penyampai. Dan tugas bahagian hidayah pula bukanlah menjadi tanggungjawab dan kerjaku. Begitu jugalah kita. Kita hari ini pun tugas yang perlu kita ambil, da'iyan muballighan. Menyeru orang ramai, menyeru masyarakat kepada apa? Kepada Islam, kepada amar makruf, kepada nahi mungkar. Minta masyarakat apa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan oleh Allah. Kemudian mubaligh, menyampaikan. Baligh anni walau ayah. Walaupun satu ayat kebenaran yang kita terima daripada Rasulullah, daripada guru, daripada pengajaran, sampaikanlah kepada orang lain, kerana dia juga adalah bentuk ilmu dan nasihat untuk kita sampaikan kepada sesiapa pun. Bahagian hidayah, bahagian petunjuk, itu adalah kerja Allah. Dan Rasulullah telah melakukan, hantar dah surat, berdakwah dah, menyeru kepada Islam. Mereka nak terima, terima, tiada paksaan. Mereka nak tolak pun tidak dipaksa. Walaupun raja Mekau, raja Sapotis yang pertama, Heraklius, tak terima, tapi dia menjaga surat Rasulullah dengan baik. Tapi Raja Parsi, dia mengoyak-ngoyakkan surat Rasulullah dan dia menerima habuan dia. Ramai di antara mereka yang tak menerima. Antara yang menerima siapa? An-Najasyi. Itu adalah perlu yang kita buat. Sebab petunjuk dengan hidayah Allah tu, petunjuk dengan hidayah ni dua benda yang besar. Antara petunjuk dengan hidayah, yang mana lagi afdal, mana lagi tinggi? Petunjuk ke hidayah? Petunjuk ke hidayah, tuan-tuan? Dua-dua tu memang. Sebab tu kita habis bercerita wabillahi taufik wal hidayah. Dia sebut taufik dulu baru hidayah. Sebab taufik tu lelaki, hidayah tu perempuan. Kalau gabung dua-dua dia jadi pemain badminton Indonesia, taufik hidayah. Kalau gabung dua-dua, tapi taufik dengan hidayah mudah macam ni. Taufik ni lagi tinggi, lagi sukar. Hidayah adalah bentuk kefahaman. Bentuk kefahaman yang dikurniakan oleh Allah. Dengan kata lain, bila seseorang tu dapat hidayah, dia ni diberi jalan untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih. Siapa-siapa yang diberi hidayah, Allah bagi pengenalan pada diri dia, nak kenal hak mana bagus, hak mana tak bagus, mana baik, mana betul.
Tetapi petunjuk kenapa jadi lebih tinggi, sebab ni adalah sesuatu yang banyak berlaku pada kita. Senang mudah nak faham petunjuk ialah tidak semua orang boleh ikut kebenaran yang dia tahu. Siapa yang dapat petunjuk ialah orang yang boleh ikut kebenaran yang dia tahu dan dia boleh tinggalkan ketidakbenaran yang dia tahu. Sekarang ni hidayah dulu, ni baik, ni tak baik. Tetapi petunjuk ni, Allah melorongkan seseorang tu boleh ikut benda baik yang dia tahu. Payah ni. Payah tuan-tuan. Kita nak ikut benda baik yang memang dah kita tahu. Kenapa payah? Kita tahu semayang tu baik, tapi berapa ramai yang tak? Tak semayang, payah. Nak ikut benda baik yang kita tahu. Hak ni pula Tuhan kata dah jangan mengumpat. Tapi nak tinggalkan mengumpat hak tak baik yang kita tahu pun payah. Mengumpat kita tahu tak baik, tapi nak meninggalkan mengumpat hak kita tahu tak baik tu payah tuan-tuan. Kenapa payah? Hari-hari mengumpat tu maksudnya payah nak ikut benda baik yang kita tahu. Payah nak tinggal benda yang tak baik yang kita tahu juga. Puasa wajib, kita tahu puasa baik, tak puasa tak baik. Tapi berapa ramai yang tinggal puasa? Dia tahu puasa tu baik, tapi dia sendiri tak puasa. Boleh faham tak petunjuk? Petunjuk ni payah nak ikut benda baik yang kita tahu. Berlaku tak pada kita tuan-tuan? Oh, berlaku. Banyak benda baik kita tahu tapi kita tak mau ikut. Banyak benda buruk yang kita tahu tapi hak tu lah kita duk godam, hak tu lah kita duk buat. Petunjuk tu tinggi. Jarang orang akan dapat petunjuk. Kalau dapat hidayah pun alhamdulillah, dapat petunjuk pun lagilah bagus. Kalau berhenti pun okey dah ni kan. Saya pun penat lah ni. Semalam pun tidur pukul berapa lah. Mana hari-hari. Semalam pun balik pukul berapa lah semalam. Kat pukul 1:30 dah. Tak berapa nak tidur lagi. Tapi tak apalah. Lebih kurang sejam dah kita ni. InsyaAllah ada iklan sat. Boleh faham dah tadi ya? InsyaAllah lah sama-sama. Saya pun boleh sampaikan je. Yang bagi pemahaman kepada tuan-tuan siapa? Bukan saya. Allah SWT yang bagi faham. Baik. Alhamdulillah lah kita hari ni. Dan tujuan sebenar saya berada di sini, ada sedikit iklan ni lah. Esok 27 Oktober Ahad, bersamaan 28 Safar. Sebenarnya tujuan asal saya datang ni untuk ini, seminar ilmuan Rasulullah Hijrah dan Madinah. Bukan saya seorang lah. Dalam gambar ni ada gambar Ustaz Ahmad Dasuki ada sekali, Ustazah Asma Harun ada sekali, Ustaz Hadi Fayyad ada sekali. Dan antara berita lain yang saya dapat, seorang lagi, iaitu murid saya Ustaz Ibnu Rijal. Ustaz Ibnu Rijal pun akan datang juga insya-Allah, dan mungkin dia yang akan jadi yang terakhirlah. Apapun benda ni bermula 8 pagi sampai 4:30 di dewan. Saya tak tahulah betul tak sebutan saya, Esther ke Aster ke, Dewan Esther Ibu Pejabat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Esther ke apa? Betul dah sebutan tu. Esther, Dewan Esther. Saya tak tahu tang mana tu. Tuan-tuan mungkin tahulah orang Selangor ni. Tapi kami sediakan lebih kurang 300, ikut penganjur semalam ada lebih kurang 40 ke 50 lagi kosong. 200.5 dah dipenuhi. Cuma ni sebagai iklan, sekiranya ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan yang berminat untuk menyertai seminar ni, masih lagi terbuka sebelum menarik Haris. Kalau ada orang nak masuk tepat-tepat pukul 8 esok, macam mana Haris? Boleh lagi tak? Kalau kosong boleh laku, insyaAllah. Kalau kosong boleh lagi? Ha, boleh lah. Kalau tuan-tuan pi kebetulan, oh saya sampai 9:30, saya nak masuk juga, ada kosong insyaAllah. Oh, bayaran. Haris, berapa bayaran Haris? Oh. Okey. Yuran individu RM95, kalau 2 orang jadi RM85, kalau 5 orang jadi RM75. Ha, bukan kata 5 orang tu 75 dah. 5 orang bergabung tu RM75 seorang. Kalau lah 5 orang bergabung jadi 75, orang nak ambil pakej ni lah tak? Okey, individu 95, 2 orang 85, 5 75. Ha, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan seminar ini pada
keesokan hari. Dan sebelum berakhir, kita mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan masa, kesihatan tubuh badan kepada kita untuk senantiasa menuntut sebahagian ilmu-ilmu yang diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lainlah, datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.